Pemirsa, kabar gembira, seiring meningkatnya jumlah realisasi vaksinasi, kasus COVID-19 di Kabupaten Muaro Jambi terus mengalami penurunan. Hal ini berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Dinas Kesehatan Muaro Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, dua pekan ini kasus aktif COVID-19 di Muaro Jambi mengalami penurunan drastis, yang mana dari 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, 64 kasus saat ini menurun menjadi 24 kasus. Yang mana data itu merupakan secara kumulatif dari pasien yang isolasi, baik isolasi mandiri serta pasien yang dirawat pada 3 rumah sakit rujukan COVID-19. Disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Taufik Panjaitan, menurutnya kasus aktif COVID-19 di Muaro Jambi itu merupakan dampak dari pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan diiringi pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.